Ketemu lagi dengan saya di channel Restu Jaiman Dava. Dan untuk video kita kali ini, kita akan coba buka atau unboxing keyboard Yamaha PSR SX700. Oke, brother, kita akan coba lihat apa aja yang kita dapat di PSR SX700 ini. Jadi yang pertama ini dapat standbook. Kemudian kita akan mendapatkan apa namanya ini, adaptor. Dan ini dia, brother, yang kita tunggu-tunggu. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. I'm walking alone, the streets are empty. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.
lihat-lihat apa aja yang ada di menunya. Jadi ini guys yang ada di, ada mixer ya, ada score, ada harmoni, regis, live control, channel on off, lyric, split, regis, assignable, voice, text, mix setting, tempo, panel, metronom, demo. Lanjut ke menu kedua, voice edit, voice setting, scale tune, MIDI, style creator, style setting, master tune, utility, song recording, song setting, transpose, expansion, pad, chord tutor, keyboard and joystick. Jadi kebetulan di seri SX700 ini ya, bagian ada style dan apa namanya yang udah Kian dikasih untuk bawaan keyboardnya ya, seperti ini. Ini berkisar berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, berarti sekitar 25 untuk yang folder yang di atas ini ya. Kemudian yang Indonesia Legacy ini 10, berarti sekitar 18 ya, 18 style. Kemudian Indonesia Legacy Pack 2, cuman 11 ya, 11. Jadi kita akan coba yang agak-agak slow ya. Thank you.